Hai guys, jadi hari ini aku sama Zara sama keluarga kita lagi di Curug Nangka ya, Ra. Iya. Dan ya kita mau liburan di sini. Tadi tuh guys, jadi tadi tuh dadakan banget ya hari ini itu. Aku tiba-tiba dibangunin, kira ya. Iya. Bangun terus katanya, "Vivia, kita mau ke curug. Ayo kita mau jalan-jalan." Gitu. Terus kita kayak kaget banget. Terus sekarang udah jam berapa nih ya? Ya pokoknya kita udah siap-siap. Jangan lupa subscribe. Lu mau bawain karpet lu? Oke guys, jadi ini kita lagi mau jalan. Kita jalan ke curugnya. Dan tadi itu setahu aku katanya 300 meter. Ya kan? 300 meter jalannya. Lumayan lah ya. Tapi ya udah, terus tadi kita mau makan-makan gitu. Di kayak pokoknya lesehan gitu. Kita mau piknik-piknik. Ikutin terus. Oke guys, jadi aku mau lewatin jembatan bareng Zara ya. Ya. Ini kita bareng-bareng. Aku takut. Goyang. Goyang. Jembatan goyang. Ada juga ya, guys. Ini berat nih. Takut. Ayah. Ayah, cikinya pegang tadi rebut. Dia sukanya pisuang kok. Enggak mah dia udah. Kasihan mau disalah. Masalahnya enggak bawa pisang, waktu itu bawa pisang ya bunya. Itu curug Nangka. Ke sana. Enggak guys, aku buka dulu ya bentar guys, gak apa-apa lah ya, daripada aku pingsan gimana. Gue gak bisa nafas. Oh my god, hujan lumayan banget ini perjalanan. Gak usah pakai masker ah. Ini udah 200 meter lebih nih. Iya udah gak pengapan, cuman masih gitu doang. Mungkin mama faktor umur. Mama gak boleh retin aja. Ayo Ra. Tuh, ya guys, mendung. Ini jembatan kedua. Yuk. Hujan. Ayo langsung sana, sana. Ayo langsung sana. Abis itu pakai kerudungnya pas Nina yang itu kan. Yang digini-gini dililit-lilit ke atas. Ayo ngadikin. Iya. Gini deh baru jamin. Kalau gini enggak beda. Kita bagaimana pendapat Anda tentang tempat ini? Banyak nih rasanya. Ada sesuatu enggak? Enggak. Hah? Enggak mau lihat. Kamu lihat sini dong. Udah. Kalau main lagi ini langsung hujan. Soalnya bun yang bun. Soalnya bun. Apa ada tuh namanya? Apa? Poster. Guys, jadi kita udah mulai nanjak dan ya nanjaknya sangat licin, nggak sangat sih. Aku cegukan kan aku pengen Thank you.
buka masker juga buat hirup udaranya. Percuma kalau kita masih pakai masker kalau kita nggak ngirup udaranya. Kan di sini enak, kita mau refreshing. Capek guys, dia nggak mau bawa, cuma pengen story doang. Ma, lihat guys, mama cikinya udah dua guys. Mama, water hujan. Papa bagus. Bawa ya mbak. Kita, nani kore, nani. Nani kore. Kenapa? Soalnya mau hujan, aku tuh banjir. Iya, gak sibuk aja. Langsung di parkiran bisa. Bisa, Bang. Makasih ya, Kak. Karena mendung, jadi kita gak boleh di air terjunnya. Bahaya, takut banjir. Jadi kita cuma boleh di situ tuh. Ada gazebo tuh di situ, jadi cuma bisa lihat dari situ aja. Aiza, say hi. Hi. Nggak mau say oh. Jadi guys, sekarang aku mau di. Apa? Ituan. Di sini. Nah, di sini banyak kayak wajahnya kayak karakternya dia. Iya benar tak? Kenapa? Maunya main air. Tapi ya, gak bisa. Boleh nanti banjir. Yuk pulang aja yuk. Salah kostum sepatunya kamu. Guys, jadi ini gara-gara mendung gitu jadinya nggak bisa, katanya takut banjir. Jadi aku pengen ini ya, pengen main air gitu sama Zara. Tapi nggak bisa. Apa ada bapak? Mau cek. Banjir semangat ya. Lihat ya. Aku simpen HP dulu. Oke guys, jadi kita mau ke atas. Kita mau ke curug yang di atas. Dan ini hati-hati ya guys, karena ini licin. Yuk. Aku takut. Kalau dulu aku tuh seneng banget pakai tongkat. Ih gila, ini licin banget ya. Demi apapun. Ini kemana? Kok gak bisa? Bismillah. Guys, sumpah aku gak bisa. Gak ada pegangan, ini licin banget.
Yeah. Finally. Okay. Ayah ini ada yang dekat ya. Motong jalan guys. Yang ditiru. Nggak bawa cita kok. Kalau nggak direbut. Aku takut. Itu banyak banget lagi. Assalamualaikum. Udah nyampe. Itu si kuning. Oh iya, itu Zara. Zara! Hai! Kita harus bisa lewat sini ya, guys. Ayo pegangin tas aku dong. Terus aku pakai sepatu. Terjadi pencurian di kilometer pencurian di tas ibu-ibu Pangki. Dia mencuri apa guys? Wow, tisu basah dimakan guys. Ya dibuang tuh, dibuang. Ambil mbak. Ambil. Ada ikannya. Hah, ada ikannya. Ayo di sana aja ya. Terus sebelah sana, Lid. Baju karena tadi tuh nih guys ya. Jadi tadi itu di sana pas aku udah nyampe tiba-tiba gerimis padahal baru main sebentar. Terus gerimis tuh hujan gede, aku jalan enggak pakai sandal sama sekali kayak tuh aduh mampet banget di situ. Pokoknya sakit banget kaki aku tuh. Terus aku enggak pakai ini, terus aja ditutupin pakai jaket dan itu jalan sekitar 1 mil, 1 kilo. 1 kilo. Dingin enggak? Dingin soalnya kan jaketnya aku kasih ke ayah jaketnya. Takutnya ayahnya kedinginan bajunya. Ayah kasih ke ayah, aku gini, segini doang bajunya. Aku gak bangki bagu.
Kamu udah lama di sini? Aku. Penyekir guys. Ayo memburu Titan. Guys. Guys. Yakin nyeker guys. Awas licin. Kamu lagi di mana nih, Dek? Di hutan. Hey. Hey. Sini, madep sini. Direm. Jangan lari, jangan. Rem. Pelan. Ini kayak nyoblos. Kowe tas. Kepleset dia. Jangan dong. Ntar besok sakit dia. Kowe. Kamu mendingan pegangin aku nih daripada aku yang geledak. Oh iya. Itu suatu jembatan nih ya, jembatan cinta. Ini jembatan cinta yaitu dengan Nataya, dengan Isyana. Nanti gitu dong. Saya bisa diedit. Tapi enggak mau. Ntar ayah tit gitu. Tapi itu aja kelihatan so ngomongnya orang. Ini jembatan cinta tuh bener. Lu lihat tuh udah cinta tuh. Dan oh iya tuh cinta bersemi kembali bun, di zoom dong. Nanti ayah yang nge-zoom. Pipis. Dan di medianya aku mau vlog. Guys, jadi ini itu adalah jembatan cinta yang yaitu dengan Nataya dan Indonesia. Oke, okay. Kita pulang. Kak Tita. Pacet. Oh ye. Hey. Hey. Ayah, nanti dikatnya. Ayah. Iya. Ada yang marah-marah guys. Ada yang kesel. Sendalnya. Jembatannya itu Talita dengan Raihan. Cepi. Cepi dong. Ah, udah mau. Ayo, Dek. Bye guys, aku mau pulang dulu. Lo, naik apa? Naik Vespa. Oh iya? Ih, banyak kulit. Enggak guys.
Oke guys, thank you yang udah nonton video ini. Dan sekarang aku mau pulang. Dan aku nyeker, lihat tuh. Kalian bisa lihat sendiri dan itu sepertinya ulet. Makanya saya jalannya berjinjit-jinjit kayak gini. Tolong saya. Okay. Bye guys, jangan lupa di subscribe, like, and then share. Love you all. Bye. Wah. Wah. That's a wrap. Macaroni in a pan. That's a wrap. Bye.